Sorry ya, benar. Coba lo inget-inget kapan lo waktu digigit anjing? Sepeda pas SD. Tidur santai, relax. Tidur lebih dalam, lebih lelap. Tidur lagi lebih dalam, lebih lelap. Masuk ke dalam, tidur lebih dalam lagi, lebih lelap lagi. Lebih nyenyak ya. Bentar lagi gue hitung mundur dari 3 sampai 1 setiap hitungan gue. Tidur lebih dalam, lebih lelap, lebih nyenyak. 3, 2, 1. Tidur lebih dalam lagi, lebih lelap lagi, lebih nyenyak lagi. Oke, bagus. Sar, sekarang bayangin di depan lo ada Benjamin, Sar. Ada ya. Oke, sekarang bayangin di depan lo ada anjing. Oke, sekarang Benjamin lagi. Jangan teriak-teriakan, gue udah tahu nama lo anjing. Oke, sekarang bayangin di depan lo ada anjing. Lucu ya, kayak Benjamin ya. Oke, mulai sekarang lo kalau lihat anjing ya rasanya lucu kayak gini ya. Bahkan mungkin lo ngerti bahasanya mereka, jadi lo bisa komunikasi sama mereka. Kalau ngerti ya mungkin kepalanya. Bentar lagi gue hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, lo bangun. Pas bangun, kapanpun lo lihat anjing ya rasanya lucu kayak gini ya, kayak lihat Benjamin. Dan mungkin lo ngerti bahasanya mereka, bahkan lo bisa ngomong bahasa mereka. Ya, kalau ngerti ya mungkin kepalanya. Oke, gue hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga, anjing itu lucu buat lo dan lo mungkin bisa ngomong sama anjing. Oke, 1, 2, 3, buka matanya. Ya. Dewan juri kita. Oke. Mama. Amin. Takut anjing. Dari mana? Dari mana sih ya? Jaminan. Masih mending gua takut sama anjing laki daripada lu berani sama anjing. Lucu ya, lucu ya. Dari mana lu? Dari Jakarta. Lu mah mau ini anjing dia kaya tuh. Aduh, udah makan, garap garap udah. Oke, Benjamin. Ini sendiri. Anjing.